Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CV Asodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit senapan angin bocah predator yang sangat spesial sekali. Ini ya teman-teman, senapan predator Mahameru yang udah full upgrade. Nah mantep banget, upgrade-nya di bagian mana sih mas? Upgrade-nya di bagian sini. Nah ini udah kita pasangin regul dan juga udah kita pasangin plenumnya juga ya teman-teman. Jadi ini senapan siap buat lomba, siap juga buat long range ya teman-teman. Nah sebelum kita bahas tentang spek dan juga harga promonya berapa di spesial Merdeka ini ya teman-teman, nah kita simak dulu video tes akurasinya. Kita tes di jarak kurang lebih ya 100 meter ya teman-teman. Nah nanti ada video tes akurasinya juga ya, seperti itu teman-teman. Nah sebelum kita lanjut bahas tentang speknya dan juga lihat tes akurasinya teman-teman, untuk info pemesanan ini ya teman-teman, untuk Predator Mahameru ini kalau yang pengen full upgrade seperti ini ya, kalau mau pesen, nah itu memang harus dikenakan DP minimal 500.000 terlebih dahulu ya teman-teman, khusus yang buat senapan ini, soalnya ini memang barangnya custom ya teman-teman. Harus ya kita masang regulnya dulu, plenumnya dulu. Kalau kalian sia-siakan sampai sana gak dibayar atau barangnya udah dipesan malah dibatalkan, nah itu bikin orang capek ya teman-teman. Makanya kita kalau mau pesan unit ini harus di DP dulu minimal 500.000 ya teman-teman. Nah soalnya ini senapan memang stoknya ya harus custom terlebih dahulu, pesan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu. Oke terima kasih, seperti itu untuk info pemesanan langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke terima kasih, seperti itu. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga ya teman-teman langsung aja kita simak video tentang tes akurasi dan juga kita simak videonya berikut ini, cek hidup. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi 90 meter up ya teman-teman. Nah ini ada spesialis unit senapan angin bocah Predator Mahameru yang kita udah upgrade, full upgrade ini teman-teman. Nah dari regulnya udah kita pasangkan dan juga ada tambahan lagi plenumnya, jadi agak lonjong ke depan ya teman-teman. Nah ini coba kita rank fender dulu ya. Nah bentar teman-teman, nah sampai sana. Oke nah tuh nembak buah kapuk ya teman-teman, mantep banget. Nah itu dia di sana ya, mantep banget ya. 91 kalau yang atas, yang bawah 105. Nah kalau yang 91 yang atas, nah itu nembaknya yang datar ke bawah. Nah kalau ke atas seperti kami ini, nah itu sasarannya, nah apa ya, patokannya di rank fender, nah itu yang bawah, pakai yang bawah ya teman-teman, jadi 105 meter ya. Nah kalau yang atas itu sasaran tembaknya kalau dia nembaknya lurus datar ya teman-teman, kalau ke atas nah itu patokannya yang di rank fender itu yang bawah ya, seperti itu teman-teman. Oke nah disimak baik-baik, ini kita tes di jarak kurang lebih tadi ya. Nah itu dia ya teman-teman, udah tertera di rank fendernya. Oke kita pasang moncemnya dulu ya, mantap banget. Kita setel dulu moncemnya. Nah teman-teman, nah ini pakai teleskop yang terbaru juga teman-teman. Nah ya bagi yang pengen pesen juga bisa. Nah mantap banget ya. Coba pas ngeting. Oke ya teman-teman, nah ini udah terpasang moncemnya. Nah itu udah kelihatan ya, kita hidupkan kameranya. Nah ini kita tes dengan pelurunya yang cocok, ini pakai peluru Hercules ya. Nah ini laras import ya, laras import yang memang kita pakai yang harga agak rendah sedikit, tapi yang namanya import ya kita buktikan saja. Ini namanya import.
Oke, kita buktikan saja ya teman-teman. Nah ini kita tes tadi jaraknya udah kelihatan ya di ring finder, mantep banget. Nah ini kita lokasinya di persawahan, anginnya sambil wah mantep banget ini anginnya ya teman-teman. Nah ini mumpung lagi agak reda anginnya, kita tembak bismillah. Oke, nyerempet dikit teman-teman, kita tambahin lagi ya. Ya mantep banget, hampir gak ada suaranya padahal ini gak pakai perdam. Oke, kena teman-teman di sebelah kiri itu ya. Nah kapuknya yang sebelah kiri, nah itu sambil ke bawah anginnya. Nah ini kalau udah agak reda, kita tembakkan lagi. Bismillah. Oke, kena lagi, mantep banget ya teman-teman. Nah itu kena lagi, kita tambahin lagi. Coba yang satuan. Nah ini anginnya mantep banget teman. Oke, mantep sekali. Sampai ya, gimana, asapnya keluar teman-teman. Nah daleman buahnya. Oke, nah kita cari lagi buahnya yang mantep. Apakah kembali lagi? Badainya pun belum selesai. Oke, kena teman-teman, mantep banget. Kita tambahin lagi biar mantep. Oke, mantep, kena lagi. Tambahin satu kali lagi ya biar tambah mantep. Oke, kena lagi. Oke, tapi rata-rata kenanya itu di kena di 1, samping 2, 3, 4. Empat garis itu rata-rata. Oke, di situ ya. Mantap. Tambahin satu kali lagi mas, dropping-nya yang dropping-nya enggak sampai 1 dot. Oke. Jadi termasuk stabil dengan laras impor standar gitu. Bukan yang sekelas LW loh. Ini yang harga murah meriah laras impornya. Kalau mau upgrade lagi ya juga bisa. Kena. Bisa dilihat itu rata-rata kenanya ya di nomor 4 itu 4, ya teman-teman. Di garis bawah 4. Mantap banget teman ya. Oke. Dropping-nya enggak sampai 1 dot. Nah, itu pohon kapuk paling enggak segini ya. Ya, mantap sekali. 90 up. Mantap. Dengan laras. Ini yang kelas standar di kelas impor ya teman-teman. Kalau udah turun ke lokal sini di Indonesia, ini juga udah lumayan oke ya. Kita udah upgrade dari segi plenumnya juga udah ada, terus juga regulnya pun juga ada ya. Bagi yang minat spek lengkap dan juga harga promonya nanti berapa, disimak video berikutnya ini ya. Mantap sekali, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video tes akurasi ini. Video ini dites bukan buat untuk orang yang udah pesen ya teman-teman. Kita cari tes tempatnya ini juga susah sekali, ini harus izin juga beberapa kali. Nah kalau mau yang tes seperti ini, kalian siap membayar berapa ya teman-teman, seperti itu. Nah langsung hubungi nomor admin saya kalau mau tes seperti ini. Nah ada tarifnya kalau seperti ini, soalnya ini bukan main-main, langsung turun ke kelas lapangan banget ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, langsung saja kita simak video tentang penjelasan spek dan juga harga promo dari Predator Mahameru full upgrade ini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, mantap sekali tadi tes akurasinya ya teman-teman. Nah itu tes akurasi tadi, langsung kita terjun ke lapangan, kita tes di persawahan, area persawahan. Jadi mantap banget tadi, panasnya juga dapat, anginnya yang besar-besar pun juga dapat sekali ya teman-teman. Mantap banget. Jadi unit ini siap dijual buat kalian semuanya yang pengen akurasi long range ya teman-teman. Mantap banget. Nah ini sangat spesial sekali yang udah kita upgrade dengan plenum, dan juga kita udah pasangin regulnya pun juga udah ada ya. Mantap sekali teman-teman, seperti itu. Nah oke teman-teman, nah untuk info pemesanan ya langsung saja hubungi nomor admin saya. Tapi memang khusus unit ini harus di DP terlebih dahulu, soalnya memang barangnya custom ya teman-teman, seperti itu. Ini aja baru satu unit yang ready yang seperti ini ya teman-teman, warna merah saja.
saja ya, seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya ya teman-teman, untuk harganya Predator Mahameru full upgrade ini, untuk harganya cukup Rp5.800.000 saja. Rp5.800.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Khusus 3 wilayah tersebut belum sama ongkirnya ya. Untuk info ongkirnya ya langsung hubungin nomor admin saya juga ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen pesen unit ini, mau tes di jarak seperti kayak tadi, nah itu juga ada biaya tambahannya lagi kalau mau tes jarak seperti tadi ya teman-teman. Soalnya itu memang harus ada izin terlebih dahulu, tempatnya juga susah ya teman-teman. Nah sebelum pengiriman di sini memang dites di jarak kurang lebih 25 meter ya. Kalau udah 25 meter udah nitik, jarak ke atasnya pasti juga gampang nanti ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau mau yang jarak seperti kayak tadi ya memang dikenakan biaya lagi ya teman-teman. Nanti biayanya berapa ya langsung tanya ke admin saya ya teman-teman, soalnya itu memang bukan buat main-main kita ya teman-teman. Nah itu kita uji tes tadi langsung turun ke lapangan juga ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk teleskopnya ini kita pakai teleskop terbaru yang ada di CVL Sodor. Ini kita pakai teleskop spike ukuran 40 kali berapa ya teman-teman, 10 40 kali 50 ya teman-teman. Ukuran 10 40 kali 50 ya teman-teman. Harganya cukup 1.500.000 untuk teleskopnya saja ini ya teman-teman. Teleskop spek ukuran 10 40 kali 50, harganya cukup Rp1.500.000 saja. Tentunya udah tahan getar ya teman-teman, mantap sekali. Tadi sangat jernih sekali, dan juga di retikelnya ada tulisannya, tadi udah kita jelasin juga, di rank findernya juga udah kita jelasin juga, jadi udah jelas tadi ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit spek dari segi laras ya, nah ini Mahameru Predator menggunakan laras import ya teman-teman, laras import yang masih kualitasnya kalau di sini masih, kalau di sana masih standar. Kalau di sini buat loreng jarak segitu tadi udah mantap sekali. Tapi kalau mau upgrade lagi yang laras import beneran ya teman-teman, yang memang harganya di atas 3 juta, nah itu bisa teman-teman. Tapi stoknya kalau di sini susah carinya ya teman-teman. Harganya yang kalau kalian punya yang sampai bisa 100 meter up lagi masih oke banget, nah itu bisa juga diganti. Apalagi ini udah plenum, udah regul juga. Kalau laras ya memang jadi seperti ini. Kalau kalian pesan yang import yang harga 3 jutaan ke atas, susah carinya ya teman-teman. Jadi memang ready barangnya seperti ini ya. Larasnya panjangnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4.5 mm. Meskipun pakai kaliber 4.5 mm, tenang saja buat buruan big game, buruan besar ya teman-teman, kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya. Mantap sekali seperti itu teman-teman. Nah untuk perawatan larasnya, kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau udah cocok pakai Hercules, apalagi ini Hercules double ring, nah kalau kalian buat nimbak big game, kenakan area fatal, daya robeknya besar, pasti akan tumbang juga ya. Mantap sekali teman-teman. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman. Serobong pakai OD20, bahannya dari Dural juga ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk perawatan laras, untuk membersihkannya kalian bisa bersihkan dengan oli atau minyak goreng dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Nah itu bisa membersihkan larasnya, dalemannya kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi ya. Mantap sekali. Nah untuk depan laras ini juga ada drat, buat pemasangan perdamnya pun juga ada ya teman-teman. Nah ini ada manjelnya, nah kalian bisa buka, diganti perdam pun juga bisa, nanti kalian dapat bonus perdam. Perdamnya dari Uki Ultimate ya teman-teman, mantap banget. Perdam OD38, perdam super senyap ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk tabungnya teman-teman, nah ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung bocap, tabung 500cc impor dari China ya, mantap banget. Bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm ya, mantap sekali. Nah untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk
untuk isinya angin di mana, Mas? Isinya ada di sambungan chambernya di sebelah kiri ya, teman-teman. Kalau melihat tekanan angin masih berapa, nah itu di regulnya ini di sini. Nah, kalau di bawah sini ini outputnya ya, teman-teman. Nah, outputnya di bawah sini untuk melihat tekanan angin masih berapa, nah itu di regulnya sini ya, teman-teman. Mantap banget, pengisian anginnya pun udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, diisi di amannya saja biar silia di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama, diisi di amannya saja. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol. Kalau udah pakai regul ini pasti kelihatan ya, teman-teman. Kalau pakai regul biasanya bisa ya, kalau kalian paksakan sampai nol tidak bisa biasanya ya, teman-teman. Nah, memang harus mentok di outputnya berapa, nah itu udah jangan ditembakkan lagi ya, teman-teman. Diisi anginnya lagi, ditambahin lagi, soalnya kalau udah pakai regul seperti ini angin keluarnya itu dia stabil, bisa bikin irit, kalian bisa setelkan boros pun juga bisa, tergantung output yang kalian pengenkan. Kalau sampai 1500 biasanya setelannya irit, kalau 1800 setelannya sedang, kalau 2000 nah itu udah setelan big game, jadi sangat mantap sekali ya, teman-teman. Mantap banget. Nah, ini tabungnya pakainya bandural, pakai OD 60 mm ya. Ini udah pakai power plenum. Jadi kalau udah pakai power plenum, suaranya itu tidak terlalu keras, tapi akurasinya bisa sangat jauh sekali ya, teman-teman. Mantap banget. Dan ini juga udah pakai regul, jadi keluar anginnya pun lebih stabil lagi ya. Sangat mantap sekali ya, teman-teman. Mantap banget. Nah, untuk di tengah sini kayak ada menonjol ini. Nah, ini namanya extension valve, teman-teman. Extension valve ini rumahnya valve, di dalamnya sini ada valve-nya. Kalau sedikit pun ada kemasukan kotoran, dia biasanya terjadi kebocoran ya, teman-teman. Makanya harus hati-hati untuk di depan, di dalamnya sini ya, teman-teman. Kalau ada bocor di dalam sini langsung buka saja, biasanya ada sealnya yang robek atau enggak kemasukan kotoran. Nah, itu dibersihkan pakai oli atau minyak goreng pun juga bisa ya. Sangat mantap sekali. Nah, untuk chambernya, ini chambernya udah pakai chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan udah full CNC ya, teman-teman. Dalamnya pun juga udah stainless. Nah, untuk chamber di semua kelas bocap, nah yang paling tebal, nah teman-teman, Predator Mahameru yang chambernya sangat tebal sekali ya. Mantep banget seperti itu ya, teman-teman. Di semua kelas Predator yang paling tebal, nah ini pasti udah ciri khas sendiri dari Predator Mahameru, itu chambernya sangat tebal sekali ya. Mantep banget. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail teleskop rail pikat ini, rail OD22 ya, teman-teman. Yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail OD22 juga ya. Mantap banget. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi ya. Mantap banget. Dan juga untuk pernya ini udah pakai per Mizumi juga, jadi udah full komplit unit ini, harga 5.800.000. Tadi dapat bonus tas, tali sandang, magazine, perdam, STKS sama gantungan peluru dan juga peluru tesnya ya, teman-teman. Kalau kalian pengen nambah teleskop sama pompa, langsung saja di WA saja nanti ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk popernya ini pun juga udah menggunakan popper lipat, popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Untuk setelan power ada di dalam popernya sini ya, teman-teman. Mantap banget. Jadi ini popernya pun udah menggunakan popper lipat, di dalamnya sini ada untuk setelan powernya. Kalau diputar sebelah kanan dia nambah kencang untuk powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap banget. Oke ya, teman-teman. Dan juga untuk di bawah sini di relnya ini ada juga rel buat tempat pemasangan bipod pun juga ada. Kalau kalian pengen pakai bipod buat sandarannya pun juga bisa ya. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru full upgrade ini ya, teman-teman. Kalian kalau minat langsung aja hubungi nomor admin saya ya, untuk pemesanan tanpa lewat aplikasi langsung saja hubungi nomor admin saya, 123 saya yang pegang semuanya ya, seperti itu, teman-teman. Dan juga khusus unit ini memang barang custom, harus ya nunggu dulu ya, teman-teman. Nah, itu memang harus di DP minimal Rp500.000 saja tadi ya, teman-teman. Untuk pembayaran bisa COD per tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Tapi kalau mau COD wilayah Maluku sama NTT, memang harus dikenakan DP terlebih dahulu ya. Mantap sekali seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video tersebut. Terima kasih, semoga rezekinya dilancarkan, panjang umur, sehat selalu ya. Saya Rizky Nyabul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sodor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.